Yo, what's up guys? Welcome back with me and here. And we are here. Okay, jadi mereka lagi di dalam. Ya, jadi kemarin kan kita udah sempat ngambil BMW E30 punya Alvin yang alias si Boy. Bagi yang belum nonton vlognya, boleh tonton dulu. Ya, ada di sini vlognya. Jadi kalian boleh nonton dulu. Ceritanya itu mobil gimana, itu ada di vlog itu. Nah, sekarang ini udah sore. Ya, waktunya kita mau ya beraut istri ya dengan mobil. Jadi, ini mau gua vlogin buat kalian semua. Gitu, jadi sebelumnya gua mau minta kalian untuk bantu subscribe channel ini. Ada di kanan bawah komentar kalian. Dan juga di follow juga 5 Instagram kita, ada di sini. Oke, jadi di follow dulu Instagram kita, di subscribe dulu channel kita biar kalian gak ketinggalan info-info dari kita. Ini dia sang owner. Yes, first of all, I want to thank to my mama. And then if you can see in here, this is a BMW 318i. Means that M40. Ngomong apa sih akhirnya balik lagi. Ya oke nih, jadi gua mau bikin nih project sekalian share ilmu tentang restorasi mobil deket amat. Jelas suaranya, Win. Ya, jadi ini gue mau share ilmu tentang how to restore your car gitu. Dalam artian, kalau kalian punya mobil bagus tapi apa ya, masih ada kekhawatiran apakah di dalam mobil kalian itu ada benda-benda atau enggak, permukaan-permukaan yang berkarat atau kurang baik, ya inilah caranya. Ini yang mau gue sama anak-anak bakal lanjutin gitu. Korbannya ya si Boy. Daripada sekarang di sini gua Diki merepotkan Johan. Johan sudah lihat-lihat terus di sana. Orang kita terbatas tapi loadingan kita lagi banyak. Ya akhirnya ini challenge yang kita udah pernah keluarin di Instagram ya mungkin ya. Makanya pantengin terus 5 Instagram kita. Ada Earth Auto Concept, Earth Premium, Garage and Store, Earth Industry dan body kit kebanggaan kita Earth.Saber. Dan tentunya di situ juga Instagram kita aktif dan ada beberapa challenge-challenge yang mau kita pun sampaikan ke kalian gitu, termasuk challenge si Boy ini. Sampai akhirnya banyak yang komen, oke, do it by yourself. So just do it, make your dreams come true. Artian berarti kita tim Earth yang bakal mengerjakan sendiri mobil ini dari nol sampai jadi. Gitu, ya mudah-mudahan sih nggak ada kendala dan ini mobil nanti terakhir terlihatnya jauh lebih baik dari sekarang. Gua harapan gitu. Jadi yang pertama gua lakuin, gua pengen semua permukaan cat pengen gua lihat lagi karena kayak seperti progres Corolla ya, mungkin ya di sana ada Corolla tuh guys. Jadi tahapannya seperti itu. Gua mau lihat itu gimana permukaan plat di mobilnya dulu, itu pertama. Jadi kita otomatis harus ngebuang semua cat maupun nanti ada dempul kah maupun nanti ketokannya kurang baik kah, nanti bakal kelihatan semua gitu ketika pengen menguliti mobil ini ya. Ya menguliti dulu, tapi kalian jangan lupa untuk melepasin semua part-part yang penting dulu. Kalau gua di sini BMW, gua masih maskingin dulu nih handle-nya karena gua tetap pengen lihat permukaan lurus dia barang itu nempel di mobil seperti apa. Jadi nggak gua lepas dulu, gua mau letekin catnya dulu secara manual gitu guys. Gua tadi udah, I just get took off the rear lamp. And then after that I want to took off the number plate frame. Apa sih gua jadi sok-sokan bahasa Inggris, gua gak bisa bahasa Inggris sendiri. Gua mau lepas ini semua karena mau dikerok. Terus ya ini gua kangen sih, maksudnya zaman dulu pernah lah gua megang-megang E30 gitu kan. Terus, kayak nani. Jadi E30 tuh bedanya kalau M10 sama M40 yang pertama itu sampai lebih gede kan. Terus kalian ini belakangnya
dicopot, lampunya nyambungin sini. Terus jadi kalau ini nggak kenceng, ini doang nggak kenceng nih, lampu kalian nggak nyala. Jadi nggak usah bingung. Ini aduh, lampu gua mati semua. Ininya doang coba gua kencengin. Nih kan dia ada kliknya nih. Nah itu di sini nggak ada. Terus penyakit-penyakitnya juga paling gampang ngecek kalau mau beli E30 tahu seger banget atau enggak ini. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Ini 4 jari gue ya. Ya, rata-rata 4 jari tangan manusia lah ya. Jangan tangan cewek, tangan cowok. 4 jari bandingin sama sebelahnya. Agak longgar ya. Ini penyakitnya 30 kenapa? Ini tuh biang karat nih biasanya. Nah, ini yang harus kita perbaikin. Terus kalau ini ditarik pakai winch atau kalian tarik pakai rantai gitu bisa. Bisa lagi terus. Oh iya guys, jadi di sini ada giveaway lagi ya untuk kalian yang berusaha nebak mobil nanti bakal warna apa. Coba boleh kasih saran juga tapi tebak-tebakan sebenarnya mau warna apa. Gue mau kasih baju yang fashion all function guys, jadi langsung aja ya minta ke bosnya. Iya udah deh ya, gue ngasih lagi deh. Sip, mantap. Ya itu pokoknya tebak ini warnanya apa. Fashion all function nih, fotonya ada di sini, itu ada biru di sini, terus jadi kalian cek aja kira-kira tebak aja nih warnanya apa nih. Terus kalau udah itu biasa EDM ke Earth Industry. Nanti gua kasih, gua kirim. Kemarin udah ngirim, tinggal gua foto doang yang ngirimin. Foto baru satu ya, Van Mardika ya. Kita kembali. Nah, udah itu tuh. Jadi kalian udah benerin karatnya nih. Ini kalau udah parah banget, masuk aja ke kabin nih. Panas mesin. Nah, itu diganti mesin ntar. Ini kan sekalian mau diganti mesin ya. Ini digeser lagi. Terus makanya kalau yang 30 kalau bisa pakai surut bar. Karena yang di mobil mau di rumah kalau oh iya guys, jadi kalau yang mau menang giveaway jangan lupa buat follow Instagram kita ada 5 ya. Jadi tentunya foto juga nanti akan dipost sama Michael Diki di Earth Industry. So follow jangan lupa. Jangan lupa loncengnya juga, notification biar kalian nggak ketinggalan. Jadi segitu aja, dadah. Ya giveaway lagi. Sip. Apa itu, Ben? Karet kaca. Bukan ular. Ini yang buat. Sebelum closing, jadi ya kentut.
Europe. Wiper 30% ya. 30%. Pada sabar, karena kita update setiap hari, bukan cuma sekedar update ya, tapi kita pun juga do something juga. Jadi ini challenge yang kita suka ikut di Instagram pribadi, boleh dikepoin Yohan punya, dari Kimnya dan Emaknya. Jadi semua info tentang Earth ada juga di Instagram pribadi kita semua. Jadi buat kalian boleh kepo-kepo, follow juga Instagram kita pribadi, karena kadang-kadang untuk challenge ya, kita masing-masing challenge ada di Instagram personal kita di luar otomotifnya. Jadi kalian boleh tuh kepo-kepo semua, terserah mau Instagram Yona, gua, Yuki, Evan, boleh ada semua. Dan ini untuk closing, jadi progres M40 sampai segini dulu, dicopotin, kita selamatin ya part-part yang ibaratkan pentingnya ya kan, kancing-kancing kita jadi tahu juga kancing-kancing mana yang rusak, mana yang kurang, baut-baut yang hilang ya kan. Sampai ini mobil hancur lebur seperti ini, doain terus mudah-mudahan gak ada kendala. Progres selanjutnya kita bakal tampilin di next vlognya. Dan this is our topic. Thank you for watching and see you in the next video.